faham hadis tu. Hadis yang kata Allah penetap harga ni. Macam mana kita nak faham hadis ni? Bila harga di Madinah dia naik. Pasar Madinah harga dia naik. Sahabat mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghala as-sa'r bil Madinah. Harga barang naik di Madinah. Sahabat mari jumpa Nabi, sahabat kata sa'ir lana ya Rasulullah. Rasulullah tolong tetapkan harga untuk kita. Sa'ir ni maksud tolong letak penetapan harga lah. Tolong buat apa nama price control. Tolong tetapkan harga. Nabi SAW tak mau. Nabi kata, "Inna Allah huwal khaliq, huwal qabid, huwal basit, ar-razzaq, al-musa'ir, wa inni arju an alqallah wala yatlubuni ahadun bimadlamatin zalamtuhu iya zalamtuha iyahu fi damin aw malin." Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Majah bin Hibban, Abu Dawud juga. Nabi kata Allah Ta'ala yang maha mencipta, dia yang mengurangkan rezeki, dia yang melebihkan rezeki. Dia maha pemberi rezeki, dia yang menetapkan harga barang. Aku tak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan ada orang yang menuntut daripada aku kezaliman yang telah aku lakukan terhadapnya, sama ada pada harta ataupun pada darah. Para fuqaha hurai hadis ni macam mana? Dia macam tadi lah. Adakah kita kata tak boleh tetap harga barang? Tak. Kita kena tengok Allah Ta'ala ni memang semua Allah. Siapa yang menghidup dan mematikan? Huwal yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan dan mematikan. Tak boleh kalau satu orang bunuh di kemudian pergi ke mahkamah. Hakim tanya, apa siapa kau bunuh? Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dia tak boleh kata. Apa siapa yang mencuri? Allah lah yang maha memberi rezeki. Jadi bukan rezeki dia, rezeki saya. Dia tak boleh kata macam tu. Kita pergi kepada satu kedai, tiba-tiba orang lain jual benda tu RM50, dia jual kat kita RM200. Apa siapa yang jual harga mahal? Allah lah yang telah menaikkan harga ni. Boleh dia buat macam tu kita? Dia tak boleh. Adakah kalau dia kata Allah lah yang menetapkan harga barang naik? Macam ialah etika tu, dia Allah yang menaikkan harga barang. Allah lah yang menetapkan harga barang. Allah lah yang menetapkan harga ni. Adakah kita kata iman hang memang tinggi? Ataupun kita kata hang telah salah guna nama Allah pada tempat yang tak betul. Macam mana Nabi sebut benda ni? Nabi sebut macam ni. Kalau sekiranya kenaikan harga barang itu berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Pasal harga barang ni boleh jadi dia naik turun semula jadi. Umpamanya faktor alam sekitar. Panas, sejuk, maka tanaman tak menjadi, sayuran tak menjadi. Itu mempengaruhi kenaikan harga barang. Penjual tidak bermaksud untuk menaikkan harga barang, tapi memang terdesak. Kalau dia jual murah macam harga biasa, dia rugi. Lalu dia jual atas daripada kebiasaan. Bila dia jual atas daripada kebiasaan, jumhur para fuqaha kata pemerintah tak patut ditetapkan harga sehingga penjual rugi. Itu Nabi kata, aku tak mau jumpa Tuhan dalam keadaan aku zalim orang. Tapi kalau satu zaman
penjual ni dia boleh main monopoli harga. Dia boleh main harga ni. Dia boleh interfere dalam menentukan harga. Dia orang ada kaedah. Agama tak benarkan. Sebab tu agama haramkan hoarding, dia haramkan ihtikar, dia haramkan apa? Sorok barang. Diharamkan. Nabi kata la yahtaqif illa khatib. Tak ada orang yang duk pi sorok barang melainkan berdosa. Dia tak kata, barang ni aku punya. Aku yang beli banyak-banyak gula. Dia beli, dia misalnya dia beli beras banyak-banyak sampai beras di pasaran semua dia beli. Padahal dia kata aku beli duit aku. Bukan aku beli pakai duit hangpa. Aku tak berjual. Dia simpan, barang tak ada. Jadi permintaan pada barang jadi tinggi. Masa permintaan naik, dia rilis barang dah. Artinya dia main barang. Nabi kata la yahtakir ila khatib. Tidak akan himpun buat macam tu melainkan satu orang yang berdosa. Kerana Nabi tak kata innallaha huwal musa'ir, Allah Ta'ala lah yang menentukan barang. Kerana itu berlaku tanpa, bukan nature. Itu berlaku secara monopoli. Itu berlaku secara monopoli. Ni sikit ekonomi lah. Jadi kita kena faham konteks hadis itu. Nabi bercakap dalam konteks itu. Kalau dalam konteks tanpa, kalau dalam keadaan tanpa itu, berlaku macam biasa, tak patut lah. Kerana tak patut kita zalimi peniaga. Agama larang peniaga dizalimi. Agama juga larang pembeli dizalimi. Maka kata Ibn Taymiyah, kata Ibn Arabi sebelum tu, kalaulah pada satu zaman yang peniaganya tidak warak macam zaman Nabi, maka ketika itu pemerintah boleh menetapkan harga barang. Kerana itu dibimbangi akan menzalimi penjual, pembeli. Walaupun hadis ini benar, Nabi cakap benar, tetapi apabila manusia tak bersifat macam yang Nabi kata, hukum Allah itu luas untuk dilaksanakan, kata dia. Ini maksud keadaan macam ni. Saya harap itulah benda yang dipahami juga oleh tokoh berkenaan, supaya tak, saya rasa betul dia mungkin boleh faham. Cuma dia pasang pada waktu tak apa sesuai, pada musim harga barang naik. Jadi orang marah kan. Macam Sayyidina Ali kata, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah yang benar tapi dengan maksud yang batil. Cuma kita nak kena tengoklah, memanglah harga subsidi, bukan barang naik, bukan minyak naik harga, subsidi dikurangkan. Saya tak kisahlah, macam saya kata, subsidi nak kurang terpulang pada ahli ekonomi lah. Cumanya kita kena balance dalam benda ni. Macam Imam Nawawi bagi tahu Al-Malikul Zahir, boleh kau nak kucit cukai daripada rakyat, tapi aku dengar hang ni dengan segala kekayaan yang ada, hamba abdi pun tali pinggang emas, yang wanita pun ada perhiasan emas, baitul mal duit banyak. Hang nak kutip pasal apa? Hang belanja yang ni bagi habis dulu, lepas tu hang minta fatwa kat aku, aku beritahu lah kita boleh cukutip. Macam tu lah cara ulama berfikir. Nawawi tak kata tak apalah kutip dah, Allah Ta'ala bagi rezeki, dia yang mengurangkan dan dia yang melebihkan. Dia tak kata, sebab konteks itu. Konteks itu. Allah.